Halo guys, selamat datang di channel gue If Game Crystal Isles Eternal. Hari ini kita akan melanjutkan lagi petualangan kita di Ark Eternal ini. Di episode kemarin, kita berhasil men-taming 3 dino pengumpul resource terbaik di Eternal, yaitu Eternal Anki, terus Doe, dan juga Tirizi. Nah, mereka bertiga nih sangat-sangat berguna sekali untuk di awal. Dan juga kita men-taming beberapa requestan dari kalian. Nih ada Quetzal, ada Mosa, terus ini Mosa kemarin lumayan kampret juga nih, main kesel juga tamingnya. Tapi akhirnya kita berhasil. Sama Pegasus ya. Sama Pegasus. Ini Pegasus nih gua sih. Oh, sama ini. Prime Wyvern. Ini dia. Ini kemungkinan bisa dievolusi jadi Prime. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk evolusi itu 50 Prime Blood. Kayaknya gua ada Prime Blood. Ayo kita coba cek. Oh, nggak salah ada deh. Gua udah farming. Ada nih. Nah, ini dia bukan? Nah, iya ini dia. Prime Blood. Kita ada 130-an lah. Adalah. Jadi kemungkinan kita bisa evolusi menjadi Prime. Tapi kayaknya gue mau taming saja yang Prime Wyvern. Karena ada yang request kemarin dari Alvia ya. Kemarin kan dia mau ini Dino Domonor. Cuma Dino Domonor tuh katanya bukan dari Eternal, melainkan dari mod Meat. Jadi nggak ada di Eternal Domonor. Karena gue juga baru pertama kali dengar nama Dino Domonor. Jadi katanya ganti ke Prime Wyvern. Terus di evolusi. Wah, boleh tuh. Aku penasaran juga untuk evolusi dino. Soalnya ada beberapa dino yang bisa dievolusi nih. Contoh ini si Alparex. Kita bisa evolusi menggunakan 25 green gem. Green AB. Green AB. Apaan tuh green AB? Blue AB. Yang ini kah? Ini? Ini kali ya? Atau mungkin kristal? Kalau kristal ada sih, boleh deh dicoba. Nanti kita evolusi. Oke, ayo kita baca komen di video sebelumnya. Pertama dari Sandi, bang, coba tem morph death from below. Nah itu dia, katanya itu dino OP dari Sandi. Untuk awal-awal lumayan, katanya lumayan OP. Nah, mau cek nih ada atau tidak? Ayo kita coba cek. Sama ini ya, Bionic Giga. Coba morph. Oke, di Morphodon ya. Bentar, kita coba cek dulu. From below. Katanya tamingnya itu kita gunain blood pack. Nah, nanti kita digigit gitu. Kok nggak ada ya? Namanya apa ya? Apa salah gitu? Kayaknya salah deh. Coba kita tulis lengkap. Ini dia. Morph dead from below. Namanya panjang banget. Gue nggak yakin ada ini. Bentar. Mungkin ada, cuma harus dicari satu-satu kali. Ah, nggak ada. Apakah ini harus dievolusi atau dapatnya gimana ya? Katanya tinggal taming. Ntar kita digigit atau di bawah, diisap darahnya, langsung ke tame. Kalau nggak ada, kemungkinan belum muncul kali. Mungkin tunggu dulu kali. Gue harus riset-riset. Berdapat. Oke, okay, guys. Kalau gitu sementara kita simpan dulu. Nih. Jadi kalau mau cari tinggal tekan aja. Gua enggak tahu tulisannya betul atau gini atau kita hapus S-nya. Nih gue bikin dua tulisan deh. Yang morph that from below biasa sama yang ini. Yang pakai S. Entahlah beda atau tidak. Nanti kita cari. Terus katanya taming Bionic Giga. Ini juga OP katanya. Itu nanti persiapan untuk melawan boss yang sangat sulit, yang hardcore. Jadi ayo kita coba cek Bionic. Coba giga biasa. Oke, Eternal. Wah, belum ada Giga Bionic. Belum ada. Mungkin nanti kali ya. Mungkin gua harus riset-riset dulu deh sampai dapat. Oke lah. Kita next. Dari Aos. Gaming aja bang. Si Unkanya. Terus kasih nama Bugul.
Unka yang kemarin ya, yang kayak dragon itu. Boleh deh. Ayo kita taming Unka. Ntar, tapi gue cek dulu. Unka. Nah, ada nih. Kemarin butuh kristal ya. Makanannya tuh kristal. Lihat lagi deh. Ntar, gue lupa soalnya. Ntar gue lihat deh. Makanannya apa. Next. Dari kucing. Dia mau taming titan. Oke. Ntar gue lihat dulu. Titan nih. Titan kayak nggak ada deh di map ini tuh. Titan tuh cuma... Oh my god. Ada dong. Tapi gue lihat dulu ya. Kalau misal dia torpernya turun, berarti nanti lagi deh. Next mode lagi. Soalnya kalau torpernya turun tuh, aduh sulit. Sulit banget. Sulit malah, gak bisa malah. Entahlah. Sama dia mau taming Giga ya. Giganto. Giganoto ya, Giganoto. Giganoto. Nah ini dia, Giganoto. Katanya barang aja ya. Berarti kita taming yang Eternal deh, Eternal. Nah ini, ada nih Eternal. Ya oke lah, mungkin itu saja. Let's go, ayo kita taming-tamingan. Oh sama Jakbug, Jakbug yang blood pack ya. Biar persiapan kita taming Morph Dead from Below. Namanya panjang banget. Oke okay, let's go. Ini dia, ada di depan. Dia lagi bertarung sama siapa nih? Elepan, gajah. Kan yang pertama, di hari pertama kita lihat nih. Up. Gator perkau. Haha. 3. Pingsan. Ntar, gajahnya gagal lah kan? Enggak sih. Let's go. Eh, masih belum render dong. Wait, ada suara apa tuh? Tolong, 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 tolong. Ada suara apa nih? Oh, taming. Nice. Oh, dia kayak potion gitu ya? Oh, itu bunyi gajah. Oke. Okay. Next. Kayak gue mau lihat Titan ini. Wait, what? Kok terpurnya 53k? Oh, levelnya 20. Kan Titan normalnya 10 ya. Eh, torpornya 20. Ini torpornya 353. Astaga. Bentar, gue melihat dulu. Kalau kita gigit, apa dia bisa ya? Bentar, coba cek dulu deh. Oh, enggak. Enggak ke torpor. Berarti emang betul caranya ditembak di kepala dan torpornya 53. Mustahil. Mustahil. Nanti gue coba deh. Next. Kita taming Prime Wyvern. Mau coba evolusi nih. Gue gak tahu caranya gimana. Dia. Bentar. Kita cari jangan di sini. Seriusan. Di sini tuh ngebug nih. Tempat ngebug. Jadi jangan. Nah kalau di sini gak apa-apa. Tapi kayaknya jauh banget dah. Ah di sini sini. Sini boleh deh. Let's go. Ini dia di depan. Ntar ini prime-nya agak sakit nih, jujur. Oh itu tuh ada evolusinya. Aduh, gimana tuh? Bentar, gue belum baca sih. Sini dong, gue gigit sekali deh. Oke, kita kabur, pancing. Lah, ente pingsan di situ, gimana caranya tuh? Ya dia lagi lawan Trike. Ntar, udah. Ah, Trike. Ntar gue torpor Trike dulu nih. Biar nggak mengganggu. Nah, pingsan. Itu ada Wyvern biasa kan? Ya, yeah, Wyvern biasa. Gak masalah deh. Kalau Wyvern biasa mah. Oke, kita pakai Eternal. Nih. Aduh, cuma sedikit doang. Oke, nggak apa-apa. Bisa ternyata. Hop. Ambil nih. Oke, terus. Next. Unka ya, Unka. Coba aku mau cek nih. Dia pakai kristal kah? Kalau iya, kita balik. Coba nyari. Gimana cara bikin kristal?
Nah itu dia tuh si Unka. Ntar gue melihat dulu. Itunya refined crystal, prime crystal, pure crystal. Pokoknya berbagai macam kristal lah. Benchnya kalau nggak salah udah buat deh kristal itu. Harusnya bisa nih kita bikin. Ayo dah balik balik home. Di sini, let's go. Nah di sini sini kristal ini. Ada nggak ya? Ada. Butuh rogue. Rogue apa anda? Oh ini rogue. Oh rogue dari kristal, gampang ya. Bikinlah 100. Nih bikin 100 nih. Terus sisanya pakai cementing paste. Kita pakai yang prime ya, mana prime? Nah ini prime. Prime pakai blue gem. Blue gem gue ada sih. Kayak gue mau farming bentar pakai duit. Let's go. Oh ya jakbak ya, jakbak. Jakbak yang blood pack. Kita taming deh. Oh ya kalau nggak salah gue ada pingsanin itu tuh. Di pitch-pitch, soalnya udah mau serang markas gua nih. Kalian deh, kita taming. Lumayan kan? Nih, ini gua udah pingsanin nih si Kampret. Kampretos. Nih, Primate. Levelnya juga lumayan tinggi. 77%, 90%. 100. Teng, teng, teng. Nice. Dia, oh bisa langsung ride. Wah jadi kangen Primalfear cuy. Iya, soalnya Primalfear gue pernah taming ini, tapi versi yang ice. Kalau ini fire. Namanya princess ya. Ya namanya princess tuh. Oke. Nah ini coba 4 bisa kan. Oh bisa. Menurut gue udah cukup sih 4. Emang si Unka butuh berapa dah? Ini dia. Let's go. Oke, ini dia. Wah, dia tuh darahnya sedikit. Oh, ini tuh dino asli Crystal Isles deh kayaknya. Iya deh kayaknya. Berarti nggak terlalu sakit sih harusnya. Ayo, kita persiapan. Sini. Dua. Ih, nggak kena kocak. Oh dia dia ketaruh BTW. Ah panas. Lihat dia ketaruh port tuh. Pingsan. Ya pingsan. Ini dia. Hop. Dia butuh food. Ini dia food. Oh, butuh satu doang. Ya ini kemungkinan Dino Crystal Isles sih. Ya lumayan lah. Eh balik ke home. Kita evolusi Prime Wyvern. Let's go. Oke. Ayo kita keluarin aja. Dino yang kita taming hari ini. Pertama Giganoto. Ini gak bisa diapa-apain ya? Gak bisa sih. Next, Unka. Bukan prime. Nah nextnya baru Unka. Unka apa sih? Dragon kan? Iya cuma mungkin dragon kristal mungkin ya. Dragon versi kristal. Ini si Unka. Keren sih bentuknya. Oh ya si Aus dia mau kasih nama ya. Yang dino cewek. Dino cewek yang mana ya? Yang mau dikasih nama sama si Aus. Otan kali ya. Soalnya kemarin dia mau request dino yang lucu menurut gua. Jadi mungkin kita kasih nama Otan. Namanya Misia. Dari Aus. Let's go. Ini dia, udah. Oke, kita baca dulu. Cara mengevolusi Prime Wyvern. Prime tier can only be knockout by Alpha or Prime. Oh, ini cara knockoutnya. Evolution blueprint require saddle equip to show. Oh jadi kita harus gunain saddle ya. Bentar, bikin saddle-nya di mana nih? Lihat dulu deh. Adakah di sini? Di workbench wyvern. Oh ini ya.
Power. Ini bukan sih? Power Wyvern kostum. Ah, ini kostum. Bentar, coba kita buat nih. Ini gitu. Katanya mau dijarin power. Tapi saddle-nya pakai saddle ini kah? Kita coba buat deh. Enggak ada kah prime gitu? Cuma ini doang. Razutut. Kalau untuk prime enggak ada untuk saddle. Ayo, mana? Ini dia. Katanya nanti ini. Oh, ini kostum doang. Oh, nanti bentuk powernya kayak gini. Bentar. Ini kok nggak bisa ya? Nih, saddle. Oh, ini dia. Oke. Ah? Gimana cara dapat itu? Eternal Indominus Token? Ini Frost. Lightning. Poison. Nggak ada tipe power. Nggak ada tipe power, guys. Ini ice, ini frost, lightning, poison, dan fire. Tidak ada loh. Oh ya, gue baru sadar. Gue pernah lihat namanya token itu di Jakbug. Nah, ini Jakbug token. Betul tidak yang ini? Ayo dah, let's go. Stop. Ah, ini kayaknya gue harus bikin darts deh. Soalnya dia nggak bisa di torpor gunain Pteranodon. Tolong, jangan kerawa. Let's go. Ini dia. Duh, cukup nggak ya? Ah, cukup. Teng. Nice. Up. Bentar, gue mau cek dulu, betul tidak dia ngasilin Indominus token, betul tidak? Oh, betul, bisa nih. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia nggak bisa di up jadi power? Ayo balik ke home. Habis ini gue mau tes reset deh, karena nggak ada tipe power. Gue coba bikin tipe potion dulu kali. Coba aja kali ya. Tipe potion. Nih, potion wyvern. Ini bedanya Eternal Ice Wyvern dan os apaan? Sama-sama es kan? Entahlah bedanya apa. Ayo, kita naikin ke potion. Soalnya si Sandi juga bilang bisa naikin ke unknown potion wyvern. Tapi Olivia minta power, tapi powernya nggak ada nih. Jadi ya, kita coba potion aja. Cuma tenang saja, nanti kita taming lagi kalau misal salah. Jadi ayo, sudah ada nih Indominus Blood. Oke, tinggal tarik. Nah, ini dia. Ayo, poison wyvern. Ini saddle diambil nggak? Oh, bisa. Mirip Prometheus berarti. Kita bisa ambil saddle-nya. Udah. Kok bentuknya gini amat? Bentar. Oke, kita dapat unknown. Tapi bentuknya jadi kayak kotak-kotak gini. Mirip yang di Omega tuh, bos-bos. Lupa namanya. Bentuknya rada aneh sih. Cuma ya, kita lihat. Kita lihat performanya kayak gimana. Ini nggak ada tipe power, sayang banget ya. Ini ada Elemental Rex nih. Coba gue tes torpornya. Oke, bisa ditorpor. Berapa ya torpornya? Tapi lebih lama ya daripada Pteranodon. Ya nggak ada aura kayak Pteranodon gitu ya. Oh,
Iya, dia kayak ngeluarin tier doang kayak gini. Berarti fix kalau kita naikin damage, torpornya jadi brutal. Boleh, boleh. Ya, itu dia untuk unknown poison wyvern. Next, gue mau temi mau evolusi ini, mau coba. Ya butuh 50 prime blood. Ayo kita coba. Ini dia. Ayo kita coba. Kayaknya jadi prime deh. Let's go. Oh, sedel, sedel. Sedel ambil. Ambil gak? Wah, iya dong, prime. Oke. Okay. Oh, bisa, bisa. Udah ambil. Nice. Last, aku mau evolusi ini. Katanya jadi elemental ya. Bisa masukin blue gem. Gue nggak tahu nih blue gem yang ini kah? Ini kali ya. Ayo coba kita coba. Kira-kira dia kayak evolusi jadi ice kah? Oh iya dong. Sedelnya, jangan lupa. Hampir. Jadi apa nih? Eternal Alpha Lightning. Wow. Gokil. Lah. Sedelnya nggak keambil. Astaga. Kocak. Oh, gue tahu. Cara bikin dia jadi hipo power. Gini ya kan? Ini. Power Wyvern Costume. Hap. Nah. Betul tidak? Nih. Power kan? Betulnya kalau ada kostumnya harusnya ada sih. Hipo power. Ini dia. Hap. Buh. Gue nggak tahu tadi kalau kita kasih kristal yang berbeda, dia bisa dapat kekuatan apa? Klik kanan, masih sama, XC, masih sama sih, perbedaan. Coba deh kita ngedamage. Nih nih ada si unknown unknown nih. Ya gitu doang sih, 31. Levelnya kereset dong. Tapi dari segi tampilan oke, bagus. Nih. Ngeri sih lebih tepatnya. Oke, guys. Thank you semua yang sudah menonton untuk hari ini. Hari ini kita berhasil men-taming atau mengevolusi beberapa dino. Kita men-taming Prime Wyvern, terus kita evolusi dia menjadi Potion Unknown. Unknown Potion Wyvern. Dan itu ya lumayan lah, bisa ngetorpor, lumayan bagus. Terus kita mengevolusi T-Rex dan juga Wyvern ke tipe berikutnya. Kalau yang Rex lumayan bagus, dia jadi Alpha Lightning. Keren sih bentuknya. Tapi gue penasaran kalau versi yang lain seperti apa. Mungkin nanti gue coba deh. Mungkin ada yang versi Fire, Poison. Terus tadi kita taming Dino Crystal Eyeless kayaknya. Kayaknya sih. Yaitu si Unka. Bentuknya mirip dragon tapi versi kecil. Dan dia bisa ngeluarin api. Dan apinya lumayan sakit lah tadi. Terus kita taming Giganotosaurus. Dan mungkin next kita akan mencoba mencari More Dead From Below. Itu katanya Dino OP. Hari ini nggak muncul Dino itu di map ini. Kemungkinan gue harus reset-reset lagi deh. Reset-reset. Reset Wild Dino di mod ini sampai ketemu deh. Di more. Terus Bionic Giga. Bionic Giga juga belum ketemu. Jadi mungkin next kali ya kita taming. Ya, jika kalian suka, kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Gaif. Sampai jumpa lagi di next Arc Eternal berikutnya. Bye-bye.